Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrarun bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad pemirsa Ahsan TV di mana saja berada alhamdulillah pada siang hari ini insyaallah kita akan memulai uh, kajian kitab yang di tulis oleh Al Imam Ibnu Qayyim al zawziyah Fawaidu Al Fawaid Mutiara Hikmah dan samudera Ilmu untuk meraih ketajaman batin menuju Allah Jalla Jalaluh. Para pemirsa san TV di mana saja berada kita mungkin telah mengetahui bahwasanya Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah adalah seorang ulama yang merupakan murid Syekhul Islam Ibnu Ibnu Taimiyah, di mana seorang murid dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak tentu akan mengikuti kepada gurunya dan Syekh Ibnu Taimiyah sebagaimana yang kita ketahui Masya Allah akidahnya akidah salaf ibadahnya e sangat e rajin ya se sehingga dalam pernah dalam suatu suatu ketika bahwasanya Ibnu Qayyim memperhatikan gurunya setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi Ibnu Taimiyah setelah sholat subuh banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Sampai siang, sampai siang, sampai sekitar jam 10 lah kira-kira. Dan muridnya Ibnu Qayyim memperhatikan terus apa yang dilakukan oleh oleh gurunya. Ya, ternyata e, Ibnu Taimiyah ini merasakan ada orang yang memperhatikan pas ketika menoleh ternyata muridnya yaitu Ibnu Qayyim yang memperhatikan selama dia duduk setelah melaksanakan sholat subuh kemudian kata Ibnu Taimiyah kepada muridnya hadihi Godwati ini adalah makananku makanya Ibnu Qayyim Az-Zawziyah juga di samping memiliki banyak ilmu ya, seperti gurunya. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim itu banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, meniru kepada gurunya. Banyak beribadah, banyak melaksanakan salat malam di samping ilmu yang banyak dan akidah yang benar. Begitu pula berwatak lembut, ya, lapang dada dan bersih hati ini karena tercermin hasil didikan dari uh, gurunya uh, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan buku yang akan kita baca itu adalah uh, buku yang dikarang oleh seorang ulama yang ahli ibadah yang bermanhaj salaf yang ahlaknya baik ya mudah-mudahan ketika kita membaca buku seorang ulama yang memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya. Jadi fawaidul fawaid kitab yang akan kita baca adalah fawaidul fawaid mutiara hikmah dan samudda ilmu untuk meraih ketajaman batin menuju Allah jalla Jalaluh. Di dalam kitab ini pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Al Imam Ibn Qayyim Az Jauziyah berkenaan dengan akidah dan tauhid dan pasal yang pertama Qala Al Musannifu Rahimahullahu Al Ikhlasu Lillah Ikhlas hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam pasal yang pertama yaitu ikhlas karena Allah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 21. Wa in min syai'in illa indana khazainu. Tidaklah sesuatu apapun kecuali di sisi kami pembendaharaannya. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata mutadhamminun likanzil minal kuno. Jadi ayat surat Al-Hijr ayat 21 mengandung mutiara hikmah wa huwa kula syai'in la yutlabu illa mimman indan mimman indahu khazainuh. Bahwasanya segala sesuatu itu tidak diminta, tidak dituntut kecuali dari siapa? Dari yang di sisinya pembendaharaannya yaitu Allah Jalla Jalaluh. Jadi segala sesuatu tidak boleh diminta, tidak boleh dituntut, tidak boleh dicari kecuali kepada yang di sisinya segala pembendaharaan. Wa mata wa mafatihu tilkal khazaini biyadaih dan kunci-kunci perbendaharaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mutiara hikmah yang bisa diambil dari Surat Al-Hijr, wa in min syai'in illa indana tidaklah sesuatu apapun kecuali di sisinya pembendaharaannya. Ibnu Qayyim berkata bahwasanya segala sesuatu tidak diminta, tidak dicari kecuali kepada yang di sisinya pembendaharaannya dan kunci-kunci pembendaharaan itu ada di tangan Allah jalla jalaluh. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan wa anna talabahu min ghairihi talabun mimman laisa indahu wa la alaih. Bahwasanya meminta, menuntut, mencari kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah Tuntutan kepada yang tidak mampu mewujudkan keinginannya, misalnya kita meminta kepada makhluk, maka makhluk itu tidak akan mampu mewujudkan keinginan kita. Yang akan mewujudkan keinginan kita adalah Allah, jalla jalaluh, maka hendaklah kita meminta hanya kepada Allah, jalla jalaluh, tidak boleh kita meminta dan mencari kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah di dalam pasal ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Najm ayat 42 wa anna ila rabbika al-muntaha bahwasanya kesudahan segala sesuatu itu kepada Robmu. Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam ayat ini memberikan uh, penjelasan bahwasanya dalam surat An-Najm ayat 42 itu mutadzamminun likanzin adhimin bahwasanya ayat surat An-Najm ayat 42 itu terkandung uh, pembendaharaan yang amat dalam mutiara ya. uh, mutiara ya, ya yang sangat agung. Wa huwa anna kulla muradin in lam yurid li ajlihi wa yattasil bihi fa mudmakhillun munqati'un. Bahwasanya segala yang diinginkan yang tidak ditujukan karena Allah. Ya, maka semu dan sia-sia. Jadi kalau seandainya tujuan kita tidak ditujukan karena Allah sia-sia semu. Kenapa demikian? Fa innahu laisa ilaihil muntaha. Karena segala sesuatu yang diingin itu tidak memiliki tujuan akhir. Walaisal muntaha illa ilal ladin tahat ilahi dan tidaklah kesudahan akhir kecuali pasti berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, sia-sia kalau seandainya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bermanfaat itu, jika keinginan kita, tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan. Al-umuru kulluha Fantahat ila khalqihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa ilmihi wa huwa kulli matlubin. Segala perkara berakhir kepada ciptaannya, kehendaknya, hikmahnya, ilmunya. Maka dia Allah adalah goyatu kulli matlubin tujuan. Ya, puncak segala tujuan. Jadi Allah adalah puncak segala tujuan. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi fa mahabbatuhu anaun wa adzab. Segala yang dicintai kalau seandainya tidak dicintai karena Allah fa mahabbatuhu anaun wa adzabun. Kecintaannya itu adalah keletihan dan siksaan. Iya sekali lagi di sini pentingnya kita e, menumbuhkan rasa cinta kita puncak segala kecintaan kita hanya untuk Allah Jalla, Jalla. Jadi pendorong kita di dalam beribadah itu ini yang seharusnya ada di dalam hati kita kecintaan hanya untuk Allah tujuannya hanya untuk Allah karena kalau seandainya tujuan kita di dalam beribadah tumbuhnya bukan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar keletihan saja, capek dan lelah saja sehingga padahal tidak ada manfaatnya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan wa kullu amalin la yuradu li ajlihi fahuwa dho'i'un wa batil. Ya. Wa kullu amalin la yuradu li fahuwa wa jadi segala amalan yang tidak diinginkan karena Allah Jalla Jalaluh, maka amalan itu adalah sia-sia dan percuma. Ya. Sodakoh kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, kalau tidak ditujukan karena Allah, dakwah kita, kalau tidak ditujukan karena Allah Jalla Jalaluh, <tuh> fahuwa da'in, dain wa batil, maka Segala amalan itu sia-sia dan percuma. Wa kullu qalbin la yasilu ilaihi ini yang perlu dicatat oleh tinta emas oleh para hadirin semuanya. Wa kullu qalbin la yasilu ilaihi fa huwa syaqiyyun mahjubun an sa'adatihi wa falahihi. Segala hati yang tidak nyambung kepada Allah kalau seandainya misalnya kita beribadah sholat, kemudian hatinya tidak hadir di dalam sholat gitu, dalam ibadah sholat atau ibadah umroh ibadah haji atau ibadah apapun, kalau hatinya tidak nyampe kepada Allah itu kecelakaan fahuwa yaki. tentunya penyebab yang menyebabkan kita itu tidak bisa nyambung hati kita di dalam beribadah kepada Allah dosa dosalah yang menghalangi Seseorang tidak bisa nyambungnya hati kepada Allah Jalla Jalal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpesan kepada Abu Hurairah dan pada waktu itu Rasulullah mengatakan siapa yang mau ngambil pesan-pesan ini yang mau mengamalkannya dan mengajarkannya kepada yang lain. Abu Hurairah menjawab, Ana ya Rasulullah, saya yang mau memegangnya, saya mau mengambilnya, saya mau mengamalkannya dan mengajarkannya kepada yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Hurairah. Setelah itu Abu Rasulullah sallallahu berpesan dengan lima pesan kepada Abu Hurairah dengan dihitung. Pertama, wahai Abu Hurairah, ittaqil maharim. Hendaklah Anda menjauhi yang diharamkan oleh Allah jalla jalaluh. Takun a'badan nas. Jadilah anda manusia yang paling semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menjauhi kemaksiatan kepada Allah akan merasakan nikmatnya, lejatnya di dalam beribadah. Tapi kalau seandainya tidak nyambung hatinya, bagaimana mau berlama-lama dalam ibadah sholat? Kalau hatinya nggak nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana merasakan manisnya ibadah, manisnya berkomunikasi, berdialog dengan Allah kalau seandainya hatinya tidak nyambung dengan Allah. Makanya setiap hati yang tidak bisa nyambung kepada Allah padahal dia di dalam dohirnya melaksanakan ibadah. Tapi tidak nyambung dengan Allah itu adalah siksaan. Kenapa? Karena dosa. Nah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya disangkanya bahwasanya dengan memperturutkan hawa nafsu itu akan mencapai kebahagiaan dan kenikmatan pada dasarnya dia itu tidak mendapatkan kenikmatan yang ada adalah tersiksa kenapa tersiksa karena hati fitrah manusia hati itu diciptakan untuk ikhlas karena Allah untuk ikhlas cinta kepada Allah tapi dia tidak bisa nyambung hatinya kepada Allah subhanahu wa taala tidak bisa cinta, tidak bisa ikhlas, tersiksa dengan dosa-dosanya yang dia lakukan. Maka tidaklah tertutup hati itu untuk nyambung kepada Allah kecuali karena memperturutkan hawa nafsu. Dan dia itu celaka, bukannya bahagia yang dia dapatkan sebenarnya dengan memperturutkan hawa nafsunya. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Hurairah, Ittakil maharim takun a'badan nas. Hendaklah anda menjauhi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah anda manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu pesan saja. Ada lima pesan. Ya, pesan yang kedua. Ya. Irdi bima qasamallahu laka takun agadan nas. Hendaklah anda ridho dengan apa yang Allah berikan kepada anda. Jadi konaah, kenaanugrah rezeki itu berbeda beda antara satu dengan yang lain. Maka manakala kita ridho dengan apa yang Allah berikan, konaah dengan apa yang Allah berikan, takun agnan nas anda itu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi kekayaan bukan bukan berarti dia memiliki banyak harta, berapa banyak orang yang sudah memiliki banyak harta, tapi tidak pernah cukup-cukup, tidak pernah bahagia-bahagia. Karena itu tadi, kurangnya kona'ah dengan apa yang Allah berikan. Tapi bisa jadi seorang yang diberikan anugerah rezeki yang Allah berikan itu misalnya hanya sedikit, tapi ridho dengan apa yang Allah berikan, dia itu termasuk orang akan menjadi orang yang paling terkaya. Takun agnan nas. Kemudian pesan yang ketiga yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, ahsin ila jarik hendaklah anda berbuat baik kepada siapa? kepada tetangga anda. Takun mukminan berarti anda orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mencurahkan berbagai macam apa yang dia mampu untuk tetangganya karena keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada hari akhirat. Karena mengamalkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka tidak akan mungkin uh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuek kepada tetangganya tidak akan mungkin. Sebagai salah satu contoh yang dilakukan oleh salaf kita terdahulu yang soleh, yaitu Abu, Sufya, Abu Hanifah seorang ulama yang kita pun mengetahui dan siapa itu Abu Hanifah, jadi memiliki tetangga yang jelek, yaitu seorang pemuda yang pemabok, ya seorang pemuda yang seneng musik nyanyian gitu. Subhanallah lihat Abu Hanifah tentu terganggu dengan dengan nyanyian tentu. Jadi nyanyian dendangan yang dinyanyikan oleh pemuda tersebut selalu terdengar setiap malam. Itu tentu mengganggu kepada kepada Abu Hanifah. Tapi ya, subhanallah Abu Hanifah adalah orang yang memuliakan tetangganya. Yang mengamalkan pesan Nabi SAW. Walaupun terganggu, coba lihat kisahnya yang singkatnya seperti ini bahwasanya suatu saat di malam hari yang biasa Abu Hanifah itu selalu mendengar nyanyian, kok malam ini kok nggak mendengar apapun yang biasanya ada nyanyian dan lain sebagainya, pemuda tersebut kok sepi tanda-tanya di hati Abu Hanifah. Intinya keesokan harinya Abu Hanifah mencari berita bahwasanya tetangga saya tanya kepada murid-muridnya dan tetangga yang ada di sekitarnya saya saya kehilangan pemuda yang biasanya rame dan lain sebagainya tadi malam tidak tidak ada mendengar suara ya nyanyian yang dinyanyikan oleh pemuda terus tetangganya dan termasuk murid-muridnya memberitahukan kepada Abu Hanifah bahwasanya tadi malam itu ada petugas dari pemerintah untuk menangkap pemuda tadi coba lihat perhatikan Abu Hanifah kepada kepada tetangganya yang lain dan murid-muridnya juga mari kita berdiri jangan diam di sini kita selamatkan itu itu adalah tetangga kita akhirnya berdiri berangkat menuju penguasa dan penguasa dan sudah mengenal siapa itu Abu Hanifah, menghormati Abu Hanifah, kaget akan kedatangan yang secara tiba-tiba. Ada apa dan tujuan apa Anda datang ke, sini dengan penuh penghormatan? Begini, saya datang ke sini sengaja cerita singkatnya, bahasa bebasnya, bahwasanya saya punya tetangga. Saya mendengar bahwasanya salah satu petugas Anda itu menangkap pemuda tersebut tolong minta dibebaskan. Itu tetangga saya. Maka penguasa tadi, iya betul, saya akan saya akan bebaskan. Dibebaskanlah pemuda tersebut. Inilah ahsin ilajar, salah satu bentuk berbuat baik kepada tetangga. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir tidak akan mengganggu tetangga, tidak akan mengganggu tetangga. Jadi jangan sampai kita udah ibadahnya benar akidahnya benar tapi lisan kita buruk kepada tetangga kita tapi yang ada seharusnya kita berkorban berbuca berupaya untuk mencurahkan kebaikan kita memberikan manfaat kepada tetangga kita majalah jibril jadi jibril itu selalu berpesan kepadaku kata rasulullah sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan hak waris saking pesan, pesan dan pesan untuk kita ini berbuat baik kepada kepada tetangga, hak tetangga itu sangat agung sekali, hak tetangga itu sangat sangat agung sekali. Nah, makanya pesan yang seperti ini oleh seorang ulama yang bernama Abu Hanifah dipraktekan, langsung berbuat baik, padahal suka mengganggu tetangganya, tapi menyelamatkan tetangganya dikeluarkan dari dari penjara singkat cerita bahwasanya pemuda tersebut merangkul Abu Hanifah dan, dan ee, menangislah kok diganggu malah berbuat baik bahkan bukan itu saja kebaikan Abu Hanifah memberi uang bekal karena kan beberapa hari di penjara nggak ada uang pemasukan nih barangkali untuk untuk nafkah bagi anda selama ini anda tidak memiliki uang nah, begitulah ahsin ilajari hendaklah anda berbuat baik kepada tetangga Anda takun mukminan Anda itu adalah orang yang beriman ini nomor ke tiga pesan keempat ini sebelum saya jelaskan lagi apa yang ada di kitab al fawaid dua pesan lagi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya yang mendengar wa ahib lin nasi ma tuhibbu li takun musliman. Cintailah kepada manusia sebagaimana Anda mencintai kepada diri Anda, takun musliman Anda itu seorang muslim. Jadi orang muslim kepada muslim lainnya itu selamat lidah dan tangannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi seorang muslim adalah orang yang selamat kepada muslim yang lainnya dari gangguan tangannya, dari gangguan mulutnya, ya, jangan sampai lidah yang tidak bertulang ini membuat uh, Muslim lainnya tersakiti. Tersakiti, apalagi uh, sebagai para penuntut ilmu yang sudah ngaji, jangan sampai uh, lisannya itu pedas, keras, kasar, menyakitkan orang yang mendengar. Iya. Sebagaimana kita tidak mau disakiti oleh orang lain, maka muslim lainnya pun sama seperti kita. Maka jagalah. Jagalah jangan sampai menyakiti orang lain. Tapi berupaya kita sebagai seorang muslim itu sebagaimana kita mencintai sesuatu, bagaimana kita pun memberikan sesuatu yang bagaimana kita pun sebagaimana kita mencintai sesuatu maka kita pun ingin menebarkan kebaikan itu kepada orang kepada orang lain biar sampai juga kepada orang lain wa ahim lina simatuhibulinapsi katakun musliman cintailah manusia itu sebagaimana anda mencintai diri anda anda itu seorang muslim walatuk sirul kalam pesan yang kelima. lima walatuk sirul kalam fa inna kas kalam tumitu al-qalam janganlah anda wala ad atau al-kalam makna janganlah anda itu memperbanyak ketawa karena sesungguhnya banyak ketawa itu tumitu al-qalb membuat hati itu menjadi mati itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Jadi sekali lagi bahwasanya setiap hati yang tidak nyambung kepada Allah, tidak nyambung kepada Allah itu bisa jadi karena kekasaran hati. Ya, kekasaran hati. Mengenal kebenaran tidak diamalkan kebenaran, ini membuat hati kita kita menjadi keras. Akhirnya tidak nyambung hati kita kepada Allah. Maka orang yang seperti ini syaki, celaka mahjubun an sa'adatihi terhalang dari kebahagiaan hati, kebahagiaan kesuksesan dan kebahagiaannya akan terhalang. Walaupun dia banyak banyak dari sisi materi, banyak memiliki apapun tapi kebahagiaan sebenarnya kebahagiaan yang ada di di hati malakala hati kita nyambung dengan Allah jalla jalaluh. Itu pasal yang pertama yang berkenaan dengan ikhlas lillah, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di pasal yang kedua, bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penentram jiwa dan badan. Rohatul qalbi wal badani, fito atillah, penentram jiwa dan badan. Atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah penentram jiwa dan badan. Penulis rahimahullah Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Wa tahta hadha sirrun adzimun min asrari at-tauhid, wa huwa anna al-qalba la yastaqirru wa la yatma'innu wa yaskunu illa bil wusuli ilaih." Pada pembahasan sebelumnya, ada hikmah tauhid yang tersirat, rahasia mutiara yang agung yang tersirat. Wahwa annal qalba la yastaqirru bahwasanya hati itu tidak akan tenang walayat ma'inu dan tidak akan terentram. wa dan damai illa bil ilaih kecuali hati kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ada hikmah tauhid yang tersirat bahwasanya hati tidak akan tenang, hati tidak akan tentram, hati tidak akan damai kecuali hati kita sampai kepada Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu wa yuradu fa muradun li muradul mahbubu li illa wahidan ilaihil muntaha. Apa saja yang diinginkan, yang dicintai, yang keinginannya kepada selain Allah. Dari apa yang dicintai, apa saja yang dicintai, yang diinginkan, tidak boleh ditujukan atau keinginannya, kecintaannya kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang boleh dicintai kepada zatnya. Karena tidak ada yang boleh dicintai karena zatnya kecuali kepada satu zat. Yang kepadanya kesudahan berakhir. Itu Allah Jalla Jalaluh. Jadi intinya harus ikhlas. Hanya kepada Allah. Tidak boleh kecintaan kita, keinginan kita ditujukan kepada selain Allah. Nah, kita tidak boleh mencintai itu karena dadnya yang 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 dibolehkan karena dadnya itu hanyalah kepada Allah saja kepada Allah saja kemudian penulis Rahimullah mengatakan an yakunal dan mustahil kesudahan itu berakhir kepada dua orang kepada dua kepada dua tidak akan mungkin Kama an yakuna min Sebagaimana mustahil permulaan penciptaan makhluk itu dari dua. Dari dua yang menciptakan. Tidak akan mungkin. Makanya tujuan, keinginan, harapan. Apapun mesti kepada dat yang satu. Kecintaan itu hanya kepada dat yang satu. Yaitu Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah adalah yang menciptakan. Ken Allah yang menciptakan, maka kita pun dalam berkeinginan, dalam beribadah, hanya kepada Allah yang menciptakan yang mengurus, karena tidak akan mungkin alam dunia ini diciptakan oleh dua Tuhan. Karena kalau seandainya alam dunia ini, atau kita ini, ada dua pencipta yang menciptakan antara satu pencipta dengan satu pencipta yang lain, akan berantem. Ini menginginkan kesini, ini menginginkan kesini, mataharinya lebih baik diterbitkannya malam hari, misalnya. Ini jadi jadi berebut keinginan. Maka sebagaimana ini tidak mungkin maka tidak boleh juga dalam berkeinginan kita mencintai berkeinginan kepada selain Allah jalla jalalah mesti kepada ha, kepada Allah. tamankana kana intihau mahabbatihi kata Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. tamankana intihau mahabbatihi wa wa iradatihi wa taatihi ila ghairihi batala 'alaihi dhalik barang siapa puncak kecintaannya harapannya keinginannya ketaatannya kepada selain Allah batala 'alaihi dhalik hal yang demikian itu jadi sia-sia wajala anhu akan lemak, lenyap lenyap darinya wa ah ahwa maka 'alaihi dan dia itu akan ditinggalkan. Dengan sesuatu yang dia sangat membutuhkan kepada sesuatu itu. Pada hari kiamat itu kita kan butuh amalan. Butuh perbuatan amalan yang kita lakukan. Pada saat kita butuh pada hari kiamat, amalan itu tidak ada. Lenyap begitu saja. Di, karena kita tidak ikhlas karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam beramal. Padahal kita sangat butuh pada waktu itu. Pada hari kiamat itu akan lenyap, akan hilang dan akan ditinggalkan oleh sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kalau seandainya ketaatan kita bukan karena Allah, akan karena selain Allah. Kita sangat butuh kepada ketaatan tapi tidak ada kita tidak, kita tidak mendapatinya padahal sangat butuh pada hari kiamat itu. Kepada amalan yang ikhlas yang itulah yang akan bermanfaat bagi bagi kita. Wa ya. man kana intihau mahabbatihi wa huwa Barang siapa yang puncak kecintaannya, harapannya, kecemasannya, permintaannya kepada Allah. Nah ini yang bagus. Ini yang akan mendapatkan kenikmatan, keberuntungan yang selama-lamanya. Kebahagiaan yang abadi dzafira binaimihi waladhatihi wabahjatihi wa sa'adatihi abadal abad dia akan mendapatkan keuntungan yang abadi kenikmatan kelejatan kebahagiaannya abadi selama-lamanya kemudian al-imam ibnu qayyim rahimahullah di dalam pasal ketaatan kepada Allah merupakan penentram hati, penentram jiwa dan raga. Al abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazili. Seorang hamba itu tidak lepas antara perintah ya, antara perintah dan derita, terti, ya, tertimpa adanya perintah dan tertimpa derita, musibah. Tidak lepas dari itu. Itu antara keadaan kita. Keadaan kita itu selalu berbolak-balik antara perintah dan musibah. Tidak lepas dari perintah dan derita, musibah. Fahuwa muhtaj. Bah, makanya seorang hamba itu sangat membutuhkan kepada apa? Pembutuhan kepada apa? Karena selalu ada perintah, menerima perintah, dan tertimpa musibah. Makanya seorang hamba itu membutuhkan ilal aun, bantuan indal amal awamir ketika menerima perintah-perintah. Bantuan dari siapa? Bantuan dari Allah Jalla Jalla Wa ilal lutfi indan nawajir. Dan juga membutuhkan kepada kelembutan Allah ketika tertimpa derita, ketika tertimpa musibah, karena kita sebagai manusia itu tidak terus bahagia, tidak terus dalam kenikmatan, mesti antara adanya musibah, sedih, senang, gitu kan, gitu, nggak terus-terusan senang, gitu. bolak-balik, ya. makanya ketika tertimpa derita kita membutuhkan kepada anugerah Allah Jalla Jalaluh. Kelembutan Allah Jalla Jalaluh. Ketika ada perintah kita membutuhkan kepada pertolongan Allah, bantuan Allah. Karena kita bisa baca Al-Quran, bisa menuntut ilmu. Bukan karena diri kita, bukan itu. Itu karena bantuan Allah. Karunia Allah. La hawla wa la quwata illa billah makanya jangan sampai kita kalau kita banyak mendermakan harta kita bangga dengan diri kita karena kita banyak beramal misalnya itu bisa menjadikan amalan orang yang bangga dengan amalannya merasa itu perbuatan dirinya jadi terhapus amalan-amalan yang baik itu kalau seandainya bukan pertolongan Allah kita itu tidak bisa mendengarkan kajian kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah, kita itu tidak bisa melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kalau seandainya kita tertimpa derita, kita pun membutuhkan kepada Lutfullah. Lutfullah kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di sini wa ala qadri qiyamihi bil awamir yahsul lahu minal lutfi indan nawazil. Seukuran seseorang itu melaksanakan perintah-perintah Allah, seukuran itu pula seorang hamba itu mendapatkan kelembutan Allah ketika tertimpa derita, ketika tertimpa musibah. Fa in kamal qiyama bil awamiri wa batinan, wa batinan. Maka jika seorang hamba menyempurnakan dalam pelaksanaan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara dohir dan secara batin. Ia pun akan mendapatkan kelembutan Allah secara dohir dan secara batin. Wa in qama biswariha duna haqa'ihiha nala lutfa fi wa qalla nasibuhu fil batin jika dia seorang hamba melaksanakan hanya bentuknya saja, dohirnya saja, tanpa hakikatnya, ia pun akan mendapatkan kelembutan hanya sebatas dohirnya saja. Dan sedikit sekali bagiannya dari kelembutan Allah secara batin. Kemudian di antara kita mungkin bertanya, apakah yang dimaksud dengan kelembutan Allah secara batin? Yang dimaksud dengan kelembutan Allah secara batin al imam ibnu qayyim rahimahullah berkata bahwa ma yahsul lil qalbi inda nawazili minas sakinati adalah sesuatu yang mencipta dalam hati ketika tertimpa derita tidak mengeluh bukan tidak marah ketika tertimpa derita itu. Tidak marah. Jadi sesuatu yang mencipta di dalam hati ketika tertimpa derita minas sakinah. Adanya derita dia itu tenang. Minas sakinah waktu makninah adanya ketenangan. Itulah yang dimaksud kelembutan Allah secara batin. Wazawalil qalak, hilang keresahan sedang tertimpa derita, hilang keresahan. Wal idtirabi wal jazak. Kegundahan dan keluh kesah tidak ada, hilang. Padahal sedang tertimpa derita. Itu merupakan kelembutan Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan hanya dohir saja. Tapi Melaksanakan perintah-perintah Allah secara zahir dan secara batin, maka balasannya ketika tertimpa derita mendapatkan kelembutan Allah secara zahir dan secara batin, yaitu dari sisi batin tercipta ketika tertimpa derita, adanya ketenangan, hilangnya keresahan, kegundahan, dan keluh kesah. Memang sulit yang seperti ini. Kecuali bagi yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang di, dikasih kelembutan oleh Allah secara batin Fayastahzi baina yaday sayyidihi Zalilan lahu mustakinan nadhiran ilaihi biqalbih Seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Allah dengan penuh kehinaan dan ketundukan melihat kepada Allah dengan hatinya. Sakinan ilaihi biruhihi wasirrihi bersimpuh kepada Allah dengan segenap jiwanya. Bersimpuh kepada Allah dengan segenap jiwanya. Itulah orang yang mendapatkan kelembutan Allah secara batin. Karena dia melaksanakan perintah Allah secara zahir dan batin. Maka mendapatkan kelembutan Allah secara zahir dan secara batin juga. Qad <tuh> alam. Pengakuan akan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kebedihan yang dia derita pengakuan akan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan. Dari dahsyatnya kebedihan derita yang menimpa kepadanya. Wa <Syikawa> qad ghayyabahu an bihusni ikhtiyarihi Keyakinannya akan hal itu. itu baiknya tentang uh, kebaikan takdir yang Allah tetapkan kepadanya membuatnya tidak merasakan fahit musibah yang menimpa kepadanya. Wa annahu abdun mahdun yujri alaihi sayyiduhu ahkamahu. Rodia

yang mesti menjalani takdirnya baik dia itu ridho atau murka jika dia ridho akan mendapatkan keridoan dan jika dia murka maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan jadi sekali lagi inilah yang dimaksud dengan lutful batin kelembutan atau uh, ya kelembutan Allah secara batin, adanya ketenangan ketika tertimpa derita. Jadi musibah yang menyakitkan itu tidak tidak terasa apa-apa, tidak terasa pahit karena menyaksikan kelembutan Allah Jalla Jalaluh menyaksikan tentang baiknya ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan ya, karena dia sebagai seorang hanya sebagai seorang hamba saja yang mesti menjalani e, takdirnya baik dia itu ridho atau dia itu murka namun nabi, nabi kalau ridho dia akan mendapatkan keridoan makanya orang yang tertimpa derita kemudian dia dia tidak marah dia mengharapkan pahala Allah dia akan mendapatkan pahala dan dan akan terangkat derajatnya tapi kalau seandainya dia itu tertimpa derita kemudian marah dengan marah dia tidak mendapatkan pahala padahal kan akan tetap saja sesuai dengan takdirnya dia akan mendapatkan musibah juga gitu sayang Ridho ataupun marah tetap aja takdir itu akan uh, akan datang kepadanya sesuai dengan yang Allah tentukan faham lutbul batin inilah kelembutan yang batin adanya ketenangan bagi orang yang melaksanakan perintah Allah secara dohir dan secara batin akan mendapatkan kelembutan dari Allah secara dohir dan batin. Maka secara batin dia akan ada ketenangan. Fahada lutpul batin. Inilah kelembutan secara batin. Samarotu tilkal mu'amalatil batinah buah dari kesolehan yang batin. Kesolehan yang batin ya begitulah yang seharusnya kita lakukan karena Imam Ibnu Qayyim adalah yang lapang dadanya, bersih hatinya, Masya Allah. makanya banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir salat malam gitu. Yazidu <tik> wa akan bertambah dengan bertambahnya muamalah secara batin dan akan berkurang kelembutan Allah secara batin dengan berkurangnya muamalah kita secara batin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin pembahasan pada eh, siang hari ini yang berkenaan dengan kitab Fawaidul Fawaid dicukupkan sekian saja. Insya Allah ada sekitar 10 menit eh, untuk eh, sesi yang kedua yaitu pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana agar hati kita ikhlas Dalam meninggalkan maksiat tatkala sendiri Ustadz Ya Ya Ikhlas Itu adalah Memurnikan Tujuan kita Ya Memurnikan tujuan kita ketika kita melaksanakan ibadah ataupun eh, meninggalkan maksiat. Jadi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya taubat, taubat juga bukan 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 karena manusia. Karena bisa jadi seseorang itu meninggalkan mencuri karena takut manusia. Ya, tapi meninggalkan mencuri, meninggalkan dari gibah misalnya menggunjing karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi begitu pula tatkala Anda mau meninggalkan maksiat, Anda meninggal me, me, menjauhi larangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan 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 ikhlas ketika meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat Anda itu karena ini dilarang oleh Allah, bukan karena unsur-unsur yang lainnya. Jadi jadi caranya ya harus ingat bahwasanya ketika Anda sendirian itu bahwasanya Anda ketika Anda sendirian itu ingat akan larangan Allah. Ingat, jadi itulah yang dimaksud dengan ingat hendaklah kita banyak-banyak mengingat Allah. Kalau seandainya kita tidak banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya bisa jadi Ketika sedang sendirian, melakukan kemaksiatan kepada Allah, jalla Jalaluh. Ketika di tengah banyak rame, dia seperti orang yang bertakwa. Ketika sedang sendirian, dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka caranya harus selalu banyak mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu luas, di antaranya adalah mengingat perintah dan mengingat larangan, di mana saja dia berada ketika sendirian maupun ketika sedang terang-terangan. Caranya untuk istiqomah, cara untuk istiqomah bagaimana Ustaz? Caranya untuk istiqomah itu, ya itu tadi perkuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keistiqomahan itu tumbuh dari keimanan. Manakala iman kita kuat, maka kita akan istiqomah. Jadi untuk untuk istiqomah itu kembali kepada keimanan kita. Kembali kepada keimanan kita. Jadi lakukanlah Amalan-amalan yang membuat iman kita bertambah, di antaranya adalah mencari ilmu. Jadi, mencari ilmu itu adalah salah satu yang membuat kita itu istiqomah. Jangan sampai kita menjauhi dari mencari ilmu, jadi mengulang-ulang ilmu itu bikin istiqomah. Jadi, melekat ilmu yang kita dapat itu akan melekat. Jadi, jangan bosan untuk menuntut ilmu. ya Jangan bosan untuk menuntut ilmu itu salah satu caranya biar istiqomah karena dengan sebab kita selalu mendengar nasihat-nasihat ya yang dibacakan dari Al-Qur'an ya di dalam Al-Qur'an itu selalu berulang-ulang nasihat itu akan membuat kita itu lembut hati kita tatkala lembut hati kita akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala makanya Rasulullah ketika ada orang yang minta nasihat uh, yang menyebabkan masuk surga suatu kalimat yang Padat tapi singkat Rasulullah mengatakan kul katakan olehmu Amin tu aku beriman kepada Allah sumastakim kemudian istiqomah istiqomahlah makanya istiqomah itu memang berat inilah yang membuat Nabi saw beruban karena istiqomah itu adalah berat tapi kita mesti memperjuangkannya untuk istiqomah sampai kita mati dalam keadaan selalu taat kepada Allah Jalla Jalaluh dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melebihkan dan tidak mengurangi betul sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Itulah yang dimaksud dengan dengan istiqomah dan tidak akan mungkin kita istiqomah kecuali kita rajin-rajin untuk menuntut ilmu dari Ustadz-Ustadz yang istiqamah di atas manhaj yang benar. Itu manhaj salaf. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Mungkin cukup sajalah sampai jam 2 saja. Mohon ada beberapa pertanyaan yang tidak saya jawab. Insya Allah di pekan ke... dua kita akan melanjutkan kembali kajian uh, kitab bahwa idu al al pawaid insya Allah di waktu yang sama Bismillah wassalamu ala nabiina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alaila anta astagfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh